Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya. Di sini Abi bakalan memberikan informasi untuk kalian tentang game yang baru yang sangat menarik ini karena ada penggabungan antara game Harvest Moon dan juga Final Fantasy ya. Kalian pasti tahu game Harvest Moon kan? Ya, Harvestella adalah game baru dari Square Enix yang menyajikan game ala Harvest Moon dengan gaya Final Fantasy. Kalau dibilang bukan penyajian ala mungkin ya, dan juga kayak Harvest Moon, tetapi menggabungkan antara Final Fantasy dan Harvest Moon di mix menjadi satu, jadilah nama dengan judul Harvestella. Tapi tidak expert-expert banget dalam game Harvest Moon. Sepengetahuan saja, game Harvest Moon adalah game yang bercocok tanam, beternak hewan seperti sapi, kerbau, berbelanja, memelihara peternakan dari penyakit, menikah, mempunyai anak, kembali lagi bertanam dan beternak dan seterusnya. Kalau di Harvestella kita bisa melakukan apapun yang ada di Harvest Moon, bertanam, memanen, beternak, pergantian musim, dan yang paling seru kita bisa crafting makanan dan item untuk mendapatkan item resep yang lainnya. Untuk menikah pun juga tidak kelihatan penampakannya. Tetapi saat Square Enix memamerkan game baru ini, pemeran utamanya menyelamatkan seorang cewek, PDKT sampai terkelepek-kelepek, akhirnya menikah dan punya anak dah. Hanya saja seperti yang tak sebutkan tadi, ada campuran Final Fantasy. Jadi kita saat bermain gamenya akan ada kendala, mara bahaya dari monster-monster yang mengganggu selama kita bertani ataupun juga berternak. Kelebihan lain dari game Harvestella, kita bisa bertarung dengan monster-monster, mengeluarkan jurus-jurus dan juga sihir seperti Final Fantasy itu. Kalau sekelebatan yang Abi dapat di dalam trailer gamenya, di dunia ini awalnya damai dan makmur dalam bercocok tanam dan juga beternak. Kemudian hari ada banyak sekali serangan-serangan monster dari luar, lebih tepatnya jatuh seperti meteor. Dengan banyak sekali serangan monster di dunia Harvestella, akhirnya pemeran utamanya menghabisi para monster yang berdatangan untuk ketentraman dunia mereka. Bahasa lainnya, pemeran utamanya menjadi Hansip of Harvestella. Dan kalian pasti tahu Final Fantasy ada yang namanya Summon atau Aeon, yaitu memanggil dewa-dewa Final Fantasy untuk membantu saat bertarung. Mungkin saja di dalam gamenya akan ada summon juga, karena Abi hanya menerka saja ya, ada perwujudan seperti summon yang ada di dalam video ini, bisa kalian lihat ya. Tetapi masih belum tahu tepatnya itu summon atau guardian, karena Square Enix hanya memberi info yang sedikit saja tentang gamenya yang baru ini. Yang paling bikin penasaran adalah saat pemeran utamanya menyelamatkan seorang cewek, itu nanti bakal menjadi teman saja atau teman hidup. Ya pokoknya kita lihat saja nanti perkembangan gamenya ini waktu rilis seperti apa. Dan untuk perilisan Harvestella pada tanggal 4 bulan 11 2022 di platform Switch dan juga PC via Steam. Untuk di Epic Store dan juga store-store yang lain itu masih belum ada kabar ya. Ya sudah, sepertinya saya informasi tentang Harvestella. Sampai ketemu di video selanjutnya.